Nah, ini ceritanya kita pagi-pagi udah ngemper ya. Nyari sarapan di Pasar Payangan. Nah, ini kita lagi di tengah Pasar Payangan ya ini ya. Nah, ini loh. Jalan Raya Payangan. Jadi di sini di Payangan ini, di pasar ini terkenal surganya babi guling. Ini. Jadi kalau mau nyari babi guling tinggal milih. Nah, so. jadi banyak ini. Ini ada berapa? Belum lagi yang di dalam-dalamnya itu ya. Belum lagi yang di dalam-dalam pasarnya itu ada babi guling apa itu? Tapi sekarang kita nyari sarapannya di sini. Nah. Karena kenapa kita berhenti ngelihat babinya besar? Iya. Oh, itu loh lagi diiris sama ibunya itu loh. Guys. Babi guling apa namanya, Guys? Babi guling Payangan. Ya, soalnya di Payangan. Oh, Bu Kadek. Babi guling Payangan, Bu Kadek. Nah. Oke, cek lihat ibunya dulu. Wih, si ibu ini nyolong. Laler kau lihat, laler ibu orang. Belum shred. Ini, Bo, itu satu porsi berapa, Bo? 25. 25 ya. Ini lengkap ini, kayak gini. Ya, lengkap. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cekrik. Nah, jadi ini dari kapan Bu bukanya, Bu? Udah, Bu. Babi guling ini? Dari pagi jam 6. Dari pagi jam 6. Maksudnya sudah berapa lama? Nah. 7 tahun. Ini yang namanya Bu. Bu Kadek Sriwangi yang mana namanya? Oh, ini bosnya langsung wong ini namanya Bu Kadeknya. Wih. Dari jam 6 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Bu, sampai malam ya. Berapa kilo nih Bu hari ini? Gede loh ini, kemudian dong. 90. 90 kilo. Istimewa. Habis biasa hari ya. Pastinya. Cek, di absen menu-menunya dulu ya. Di absen menu-menunya ada apa aja, Bu? Menunya, Bu. Ini aku di sini tambah gagal kok. Iya. Ada sambal. Oh, aku enggak kelihatan. Oh, nih ngeliatin. Oh, ya ini ada lawar. Oh, ya ada lawar. Terus apa lagi, Bu? Ada gorengan. Ada kuahnya. Daging lawarnya, daging gulingnya dicincang-cincang lalu dikasih bumbu. Oh iya, istimewa. Keren. Iya. Nih, ini tahu. Tara, nih dia pagi-pagi kita jalan-jalan ke Pasar Payangan loh ya, nyari sarapan dan ketemunya nih di warung babi guling Payangan Ibu Kadek Sariwangi. Tadi dari depan kita ngeliat tampilan gulingnya jumbo banget. Katanya tadi berapa? 90 kilo. Iya, akhirnya auto mampir ya. Biasa sales babi guling itu nggak bisa kalau ngelihat babi guling besar terus dijamin gitu, nggak bisa ya. Akhirnya insting naluri dan apa ya? Ya udah deh, auranya manggil ya. Buat kita samperin nih babi gulingnya Bu Kadek ya. Nih, menunya Bu Kadek ini kayak gini nih. Khas ya babi guling Payangan itu ya, isiannya, bentukannya itu khas banget. Nih. Satu porsi ini harganya Rp25.000 udah dapat minum. Rp25.000 udah dapat minum lo ya. Sip enggak tuh. Aku dari tadi gagal fokus sama itu guling ya. Banget. Tes kriuk. Langsung ini walaupun ya secara harga Rp25.000 udah dapat minum, tes kriuk dulu. Ya kulitnya jangan minta yang besar-besar, cuma Rp25.000 ya enggak sih. Nih, tes kriuk. Gurih pasti ya, soalnya lemak-lemaknya gurih. Masih ada lemaknya. Ini Don Hello. Tau gak yang buat gagal fokus lagi tadi di belakang itu apa? Nih. Sambal hijau ini loh, jadi cincangan cabai hijaunya itu. Waduh, merona banget. Jadi nih, daging guling tadi udah diaduk-aduk, disiram sama kuah. Gimana kalau kita langsung campur aja ya? Perlu dipuji sama orang. Ya aku bilang tadi, Payangan punya ciri khas di babi guling ya. Tau gak, kita duduk di sini dari tadi kita dilihatin orang-orang, tau gak sih? Apa? Manis galung kan, nyarinya malah babi guling. Padahal kemarin habis penampahan, makanya babi juga. Ya sudah. Lagi ini yang khas ini oret. Kalau teksturnya dilihat dari sini, ini kayak guling yang nggak terlalu rame ya, warnanya nggak terlalu rame, walaupun dia
bumbunya loh. Aromanya itu loh. Kuahnya ini loh enak. Jadi ini yang buat aku gagal pokoknya. Sambal hijau, kita cobain ya. Sepedas apakah ini sambal hijau? Jadi aku makan nasi sama kuahnya aja udah enak nih. Enggak begitu pedas. Cara sambal hijau ya. Cabenya cabai hijau ya. Cuman nah. Coba lihat saya. Campur nih. Sambal hijau campur. Gurih. Lalu ini ada sayur. Ini ada pakunya nggak sih? Makannya kalau kalian makan babi guling ini harus diaduk-aduk. Jadi nggak boleh sopan santun gitu makannya, nggak usah. Diaduk-aduk aja sekalian. Tapi yang paling enak di sini tuh suasana makannya ya. Suasana makan yang ngemper di tengah pasar ini. Ini udah sepi ya? Tadi langsung ngebelakangin sampai nggak kelihatan. Tadi ini tempat ramai banget. Kadangnya bukanya dari jam apa, jam 7 ya tadi ya? Jam 7 sampai malam. Jam 6 jam 7 gitulah. Dan selonya. Wow. Yang enggak main-main ya, gulung 90 kilo habis sehari. Besar loh 90 kilo itu. Setiap hari memang gede-gede gini Bu gulungnya, Bu? Iya. Apa karena galungan ini? Setiap hari memang gede-gede. Iya. Malah rawan sekarang manis galungan kan orang masih banyak punya babi. Malah rawan enggak laku, cuman kita jam berapa nih datang nih? Jam berapa sih ini? Udah setengah. 9. Udah setengah habis. Jam berapa? Setengah 9, jam 9 ya? Udah setengah habis. Wow. Pedesnya. Aku makan sambalnya tadi emang enggak premeh ternyata. Perkara pedas banget. Kalau netizen-netizen yang lihat ini paling dikira ini bumbunya pucet dan sebagainya, tapi tak bilangin aromanya itu tajam banget ya. Jadi aku bilang makan nasi sama kuah sama siraman tadi aja udah sip nih. Karena kita mau kita mandi mendung-mendung ini setelah hujan ini. Iya. Jadi kalian tidak nyari sarapan di sini, nggak makan siangnya kita mandi. Ya. Pokoknya kalau kamu kepingin. Kalau kamu ke daerah Payangan, bingung nyari babi guling yang mana, salah satunya ini ada. Bukan, biasanya kan yang terkenal kan Bu Devi, Bu Ari, apa-apa. Pokoknya ini salah satu yang ya wajib dicoba lah, biar yes. menambah experience berbabi gulingan. Ya. Yes. Okay. Ya, kalian kalau mau nyobain, ya cobain aja. Di depan kok. Di paling depan. Di sini yang jualan. Ada ibunya langsung jualan, ya. Oke, buat kalian. Kita mau melanjutkan perjalanan kita lagi. Buat kalian, thanks for watching dan tetap saksikan kuliner battle. Nah, seret. Guys, langsung guys. Langsung nunggu ya, langsung nunggu. 1, 2, 3.